Bakal calon gubernur atau Bacagub Banten, Airin Rahmidiani diwacanakan akan diduetkan dengan mantan wakil Bupati Lebak sekaligus ketua DPD PDI Perjuangan Banten, Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Menanggapi wacana duet tersebut, Airin mengatakan, untuk kriteria nanti yang penting mempunyai kesamaan visi-misi dalam membangun Banten ke depannya, serta mampu mengisi dalam 5 tahun agar memberikan manfaat untuk Banten. Ditanya soal komunikasi dengan Ade Sumardi di Pilgub Banten nanti, Airin menjawab bahwa semuanya punya hubungan baik. Yang penting sama-sama satu visi, satu misi, semuanya saling untuk mengisi 5 tahun waktu yang singkat, bagaimana kita memberikan manfaat untuk Banten. Kalau semuanya punya, sama kamu juga punya chemistry. Diketahui kehadiran Airin di Hotel Maris Rangkas Bitung untuk memberikan pembekalan kepada relawan Airin Millennial Center yang bertugas di Kabupaten Lebak. Nano Soekarno, jurnalis Banten TV dari Lebak memberitakan.